tentu. Dua-dua sayur lauk buah, tiga-tiga susu tambahannya, satu dua tiga empat sehat lima sempurna. Satu-satu nasi sudah tentu. Dua-dua sayur lauk buah, tiga-tiga susu tambahannya, satu dua tiga empat sehat lima sempurna. Halo anak-anak, shalom. Apa kabar kalian hari ini? Pasti baik ya, punya sehat anak-anak. Karena anak-anak itu selalu taat protokol kesehatan, rajin cuci tangan, selalu pakai masker, dan minum vitamin. Ya, iya, minum vitamin ya, Bu Nesya. Soalnya itu loh, Bu Palupi menjaga kesehatan itu. Apalagi hari sama Bu Palupi. Nah, jangan lupa anak-anak di rumah itu, nah, minta tolong untuk potong kuku. Juga bersihkan telinganya. Minta tolong mama, iya, minta tolong mama atau papa, ya. Jangan melakukan sendiri. Iya, jangan sendiri, terutama ini untuk membersihkan telinga ini harus dibantu papa mama. Belum bisa. Iya. Apa? Takutnya nanti kena jeda lemnya. Iya. Nah, sekarang aku sudah lama makan. Sama, aku juga. Pengen makan, Ibne. Pengen makan nih. Aku makannya pakai telur aja ya, Buneng ya. Aku juga pakai telur. Iya. Aku bawa sayuran macam-macam loh, Bu Palupi, enak loh sayuran. Boleh bawa sayuran. Masa Bu Palupi? Enggak suka sayur. Aku sayur tuh enggak begitu suka, Buneng. Harus suka, Bu Palupi. Oh iya ya. Apalagi masa pandemi seperti ini. Oh. Kita harus banyak makan sayur dan buah. Kalau buah Buneng. Susu, minum susu. Minum susu juga mau. Tapi kalau sayur ini Buneng, itu sayurnya kok ada yang warnanya ungu. Itu sayur kobis, apa Buneng? Kobis ungu. Oh, kobis tadi yang ungu. Yang oranye itu wortel. Oh, kalau wortel aku suka Buneng. Yang ini bulat-bulat kayak gini nih, brokoli. Brokoli. Yang ini panjang-panjang ini kacang panjang. Pernah menanam kan Bunda iya, gitu ya. Sudah panen kan kemarin itu. Iya. Nah, kita udah sayur. Kita buat pecel. Nah, kita makan Bu Lupi sayurnya ini. Oh. Gimana? Nah, kalau ini apa Bu Neng? Kalau itu tomat. Tomat itu kecil-kecil Bu Neng. Tomat apa itu namanya? Tomat apa ya Bu Neng? Cherry. Oh, lagi cherry. Iya, cherry. Tomat cherry. Ya. Terus aku mau makan tapi sepertinya kok enggak enak ini. Enak. Biar enak gimana kalau kita buat sate. Bu Palupi balangkan dulu makan sate. Oh, iya, kalau sate apa? Aku suka Buneng, sate kan sate ayam. Ya, sate kan. Sekarang sate sayur, dibayangkan makannya seperti makan sate. Wow. Pasti enak, nanti jadi suka. Iya, pasti enak. Aku sudah bawa tusuknya loh. Oh iya, karena aku tahu kalau Bu Palupi enggak begitu suka sayur. Oh iya, ya, terima kasih ya Bu Neng. Ya. Kita buat sate ya Bu Neng. Sebelum buat sate, cuci tangan dulu ya Bu Neng. Iya, biar tangannya bersih. Karena nanti kita akan pegang-pegang sayur-sayurnya ya. Terus kita lap pakai tisu. Ini kita lebih singkirkan dulu. Ini singkirkan juga ya. Iya. Wah, aku suka buat satenya. Semoga nanti makan sayurnya enak. Aku mau buat satenya apa dulu ya? Bening mau apa dulu? Aku mau ini dulu. Oh, Bening brokoli dulu. Ambil yang besar.
Oh, aku yang dulu. 1, 2, 3, 4. Ini kok bulat-bulat? Ini memangnya kok bisa bulat-bulat gini ya? Dipotong-potong. Oh, apa-apa dipotong-potong di buat lingkaran gini ya. Jadi nanti anak-anak minta tolong mama bisa ya. Ya, kubisnya dipotong-potong. Ya, banyak. Kata kuning enak. Kita lihat yang banyak. Bagus bunda, ini pasti enak ya bunda ya. Kita akan warmi coba. Warna-warni supaya menarik. Anak-anak juga gitu kalau di rumah ya bunda ya. Berarti ini juga wortelnya minta tolong mama dipotong, kupas, dipotong, lalu direbus. Kalau kuning tuh, kalau sayurannya enak dimakan mentah, kuning tuh juga suka lebih. Oh, bunda suka makan sayur-sayur mentah itu ya? Mentah, tapi harus dicuci dulu. Iya, biar bersih ya bening ya. Iya. Ada ungu, kopisnya. Ada ungu, ada oren. Ada hijau lagi. Apanya? Ini telurnya enak nih. Ya, bagus ya bening ya. Ungu, oren, putih. Kasih hijau. Nah, nanti kalau kita seperti tomatnya itu kan mentah, Bupa Lupi. Oh iya. Tomat itu mentah enak. Terus kobis itu juga mentah enak loh Bupa Lupi. Oh. Ini juga. Kalau kacang panjang Bupa Lupi sudah pernah kuning. Jatuh. Jatuh kuning. Masih banyak. Kalau kacang panjang ini udah pernah makan yang mentah, kriuk-kriuk gitu. Kubis tuh mentah juga enak. Ini aja. Ya. Yang terakhir mau Pak Lupi kasih ini. Enak sekali kelihatannya. Seger ini, kalau ini seger tuh Pak Lupi. Wah, bisa, bisa buat. Sudah jadi. Bagus kan anak-anak, nanti anak-anak buat juga ya, nggak harus sama dengan buat juga, iya punya. Bebas boleh. Supaya apa enak matanya, kalau anak-anak nggak suka sayur dibuat seperti ini. Oh iya, pasti suka. Sayurnya boleh nggak yang lain? Boleh ya kuning ya. Apa yang mama punya? Ada buncis juga, bayam, bayam itu dipotong kecil-kecil. Kobisnya tuh juga ada yang enggak umum loh. Oh, ada yang hijau. Oh, ada yang hijau. Ada yang putih. Ada ya. Sawi juga bisa. Sawi juga bisa. Jadi nanti anak-anak bebas ya buatnya. Pokoknya nanti mama punya sayurnya apa, anak-anak buat begini seperti ini. Pasti anak-anak jadi suka sayur seperti Bu Lupi. Iya. Nanti Bu Lupi juga suka. Bu Guru taruh sini dulu. Sehat. Supaya sehat. Nah, sebelum makan kita berdoa dulu ya Bening. Anak-anak kita berdoa ya. Sebelum makan ya Bening ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, berkatilah makanan ini agar menjadikan kesehatan badan kami. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat makan Bu Lupi. Selamat makan Bening. Nah anak-anak, kalau satenya sudah jadi, sebelum dimakan jangan lupa minta tolong dulu sama papa atau mama atau kakak untuk difoto dulu. Lalu dikirim ke Bu Guru. Bu Guru. Ya, biar Bu Guru tahu hasil karya anak-anak membuat sate sayurnya apa saja. Itu ya anak-anak, dan jangan lupa bilang terima kasih. Iya, terima kasih sama papa, sama mama, atau sama kakak yang
pembahasan sudah foto ya, dan mengirimkan ke Bu Guru. Iya. Gitu ya anak-anak ya. Sebelum makan kita nyanyi dulu ya Bu Neng. Nyanyi dulu biar kita ya, makannya semangat dan senang suka makan ya, sayur. Semangat makan sayur. Ya. Kita makan dek, cuci tanganku dulu. Menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Sebelum kita makan dek, cuci tangan dahulu. Menjaga kebersihan dek, untuk kesehatanmu. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Makan jangan bersuara. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Ayo makan bersama. Dicoba seperti Bu Guru yang anak-anak merasa belum suka sayur. Nanti terus jadi suka jadi sayur. Suka ya. Dicoba. Ternyata Bu Palupi suka. Ini Bu Palupi sama Bu Neng mau melanjutkan makannya karena masih banyak. Nah, buahnya juga belum suruh makan. Sayang kalau nggak dihabiskan. Iya, nanti anak-anak di rumah juga melanjutkan makannya ya. Nanti minta sampai habis. Ini Bu Palupi juga nanti mau Guru habiskan. Sini dulu ya anak-anak ya. Sekali lagi pesan Bu Guru, jangan lupa makan sayur, oke? Okay? Supaya tambah sehat, tambah semangat. Ya. Besok kita bisa ketemu di sekolah. Ya. Sampai di sini ya anak-anak ya. Dadah.